بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ngicani kita kesehatan yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam sebuah kesempatan untuk kembali meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, tentunya dengan konsekuensi untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita hidup. Ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yaitu untuk menghambakan diri dengan sebenar-benar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan ini mudahkan kita di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dua hal tersebut merupakan pegangan utama di dalam meraih keberhasilan dunia akhirat. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan bisa kita raih tatkala tetu berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini warisan utama yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan untuk kita, Al-Quran dan Sunnahnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa tahaturang atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ya melanjutkan kajian kita, yaitu mengambil faedah di dalam hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, ya, dalam kitabul Jami'. Kita sampai pada hadis yang kedua, lekan bab az-zuhud, pembahasan tentang zuhud. Ya, pada hadis yang pertama, bagaimana Islam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita zuhud nono adalah meninggalkan perkara syubhat. Ya, meninggalkan perkara syubhat. Kemudian yang selanjutnya, di dalam hadis yang kedua dibawakan ma jaa fi dhammi at-tam'a fid dunya, yaitu hadis yang akan menerangkan kepada kita tentang celaan Islam atau celaan Allah Subhanahu wa taala
terhadap tamak, sifat tamak terhadap dunia. Lengena tamak pin dunia no bos. Apa rentamak no eker. Nene rentamak no eker lapurnya melintang gandongnya. Ya, ya tabaun denger batur berhasil. Mau kabar? Bah, wayah nene selun-seluni daja. Aba aku sajian kulda tarik tunal kul. Ya, ya naswe lekan kul naslun-slun terong Aceh mampu tayak ajina. Sedang kul neneng genti nyerak-nyerak lek terong Aceh. Begitu terus tidak henti-henti. Nenek rentamak no bos. Melina mesak nang gandong ya dunia no. Nah ini sifat tercela. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari أبو هريرة رضي الله عنه beliau mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda تعس عبد الدينار celaka hamba dinar wal dirham celaka hamba dirham wal qatifati wal khamisah begitu juga al qatifah wal khamisah hamba kain ita igirang apa ya tabau kurang kelambi kereng semantak na bemerek nulontu ya dakulu bekereng harus na juara dunia apolo ketempuang merek nalik bawa ya ibu-ibu lalu pegawai ngadu batik ya kereng-kereng batiki mahal ulik pegawai lekut mampu tempel mereknya ngecap mampu santer kangen pin pakaian ya menggantungkan segala perkara pada dunia ya bahkan apa bahkan ketika menghadiri pengajian menghadiri suatu majelis ilmu dia tidak akan menghadiri melainkan arak bagian lekan dunia harusnya mau ini sejelek-jelek orang Nabi mengatakan ta'isa abdud dinar wad dirham celaka hamba dinar dirham hamba kepeng dirham dinar nenek jenis mata uang wal qatifati wal khamisah mana sifatnya kenapa mereka sangat dicela dalam Islam in u'tiya radiya kalau mereka diberikan senang ridha ya wa illam yu'ta lam yarda atau di dalam lafaz yang lainnya wa illam yu'ta sakhita kalau mereka tidak diberikan apa yang diinginkan gremon nah mulai gedak ya ketika apa kembali pertanian sudah berusaha wah berusaha ya lagu ketika na mau tayak ajian na sayur nini oletan li na angak akal mula dagang obat nini dagang obat pesalah ta obat pesalah ta lapuk na ya tidak ada bagian dunia yang tidak didapatkan melainkan dia akan menggerutu ini sifat manusia yang jelek. Nabi mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia tersebut innal insana khuliqa halu'a.
manusia nunun ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keluh kesah. Ya, penuh dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, tatkala mereka mendapatkan suatu keburukan, mereka ibu gagal panen atau hasil panen yang sesuai dengan ajian imelinta. Halu'a mulai menggerutu. Jazua mulai menggerutu. Lapuan gremonang sampai bang-bangan bangkat lapunan ini nih. Ini manusia. Namun wa idza massahul khairu manu'a, tatkala mereka diberikan kebaikan manu'a, mereka terlarang untuk berbagi. Tidak saling memberikan. Ya, jangankan para jemaah rahimani wa rahimakumullah untuk saling memberikan hasil lekan panen tak hasil ajian lekan panen dan yang lainnya dari hasil dunia yang kita dapatkan, berbagi resep obat no sekat pe. Ya no. Saling sebuin mereknya kelantongan. Aduh bapak dana obat tani padahal lain pira kalinta lekak wah. Ini sifat manusia-manusia yang tamak. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekedar tamak nono yang menjadi apa? Sifat tamak nono yang selalu ada pada diri kita. Ingat tamak tanono yang nanda tengang rombok leka rizki yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu juga ketamakan kita yang ngurangin rezekin baturi lain. Ketamakan ini cuma apa? Cuma membuat kita bingung. Mina kita takut. Takut bersedekah. Takut buik sangonda. Apa ke jemaah? Ini sifat tamak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya. Faman kanatil akhiratu hammu ayaija imina akhirat nono jari tujuan hidup. Nah, tujuan dia diciptakan yang menjadi prioritas utamanya. Ya, jama' Allahu syamlah, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua perkaranya, akan mudah. Ya, bahkan dengan apa? Sekedar tatokol cuma apa? Modal assalamualaikum, bau kepesin terangang. Ya, bau kepesin terangang batur nenek gres datang batur ngembang EP dikalikan balik rantik jak. Jangan kira kemudahan itu karena kepintaran ta para jemaah. Ya, namun apa tatkala tapina akhirat ni prioritas utama, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah perkara kita. Perkara dunia kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah Subhanahu wa taala nuluk kecukupan pin atinta. Cukup doang kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mina kita cukup. Kenapa? Karena menjadikan akhirat. Kemudian Rasul mengatakan hadiahnya apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia nenek datang ngemis-ngemis lah kita dalam keadaan hina. Kadang para jemaah rahimani wa rahimah, kadang ya tak sangka-sangka sulun-sulun melekepe harian tene, melekepe nene, melekepe ngawian, ya nabu agin pe baik harian no. Namun jangan kira karena telatianku begawian ini, karena memang kuat aku begawian. Tidak. Memang hadiah lekan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjadikan prioritas utama hidupnya ini akhirat. Coba tagita kebalikannya. Wa man kanatid dunya hammu ayai jaimina dunya nene jari tujuan hidupna. Tamak lah ya. Ya, farraqallahu syamlah, Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan perkaranya.
Lui kesulitan itu ite ya na tutu nene arak ilain ya na tutu arak ilain ngeto terus. Ujian nene berbagai macam. Ya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Allah Subhanahu wa taala nolo ruan dere nepin julun matanta doang. Girang kita rasa angin ini. Kembali nengka koreksi kumbe ketamakan tak tamak apa ya? Tatkala kita memiliki ketamakan dalam dunia, Allah Subhanahu wa taala nolok fakirno, nolok rasa derek nene pinjulun mata anta doang. Bahamun ta sedekahang nene ya naharak jemaah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yanqusu malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta nono dengan sebab sadaqah. Kemudian wa utiya minad dunya wa ma utiya minad dunya illa ma qaddir, dan tidak diberikan dari dunia melainkan apa yang sudah di takdir kali Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Nene arenna sibuk ta doang lagu tidak terpenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena sifat tamak kita. Coba tanamkan pada diri kita pinatin ta nene rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada hari ini, pada saat ini. Yang berikutnya adalah kita akan berusaha dan Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung, Allah menuhin kebutuhan kita. Ya. Merasa sugi di hadapan makhluk, namun merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man istaghna aghnahu Allah. Ayyai merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala embeng, Allah Subhanahu wa taala akan mengayakan dia. Allah akan membikin atau membuat hatinya cukup. Wa man yasta'fif yu'affahu Allah. Ayyai berusaha melindungi dirinya, menjaga dirinya dari, menjaga kehormatannya dari meminta-minta dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan celaka bagi hamba-hamba dinar, dirham, kemudian fakian, ini menggambarkan bagaimana tamak pin dunia nono hanya membawa kecelakaannya. Narak baik, nah narak bagus na jamak ya, seandainya bos lapu na melinta pinterong Aceh milimpe mau langsung na milimpe mau nene buek kelek peh jeluk ha buek ke yah juta jeluk ya na bau. Kemudian apa? Dapat hasil pertanian bagus, lekan nenek bagus, lekan macam bagus. Mati apa nganti ta? Ke baru kita. Makanya di dalam masalah dunia disebutkan maqalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Sesuatu yang sedikit dari dunia ini namun cukup kita. Cukup kita. Kak tameta lebih. Nah, cukup no tapeta. Sedikit namun mencukupi. Nene lebih bagus ketimbang apa? Kathura wa alha. Banyak diberikan namun melalaikan. Laliang italekan solat, laliang italekan ngaji, laliang italekan kewajiban kepada keluarga, melalaikan kita lekan silaturrahim, menyambung tali kekerabatan. Apa gunanya nengka? Ya, cuman sekedar belarak. Aduh, laun kapi lebaran lu tak peta, papuk no. Ah kaliah tahun saling peta aja. Ya pe mau keulek kenakku. Bani ini buk pegawai, nama ini bungi enang.
girang tang gitu nih. Gin berdalil itu lo kayak tak sempat kenapa lu lalu pegawaian ta. Rugi kita para jemaah. Rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam? Namun sebelumnya, di sini beliau mengatakan limadza sammahu abdun? Kenapa orang itu dikatakan sebagai hamba? Hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah. Hamba qatifah, hamba khamisah. Kenapa mereka dikatakan sebagai hamba? Li'annahu 'allaqa qalbahu biha fasarat ka'anna hiya rabbuh 'allaqa qalbahu biha fasara musta'badan laha. Kenapa? Karena mereka menggantungkan hati mereka terhadap dunia tersebut. Ya, seolah-olah dunia ini jadi Rabbnya, jadi Tuhannya. Ya. Kalau mereka telat untuk bekerja seolah-olah ya tak mungkin mangan lah. Lagu hilang lekan pengajian ja, ya anak kumbe-kumbe. Bau minggu mudi. Minggu mudi no masih kita hidup, Bos. Nenek, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana? Kenapa kita disuruh untuk zuhud di dalam dunia para jemaah rahimani wa rahimakumullah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini. Walam yashba min khubzi sya'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dan meninggal ya dawah kenyang dengan roti gandum nu ya dawah kenyang. Ita nengka sampai kembesuran. Saling sendukin dekun teh besur. Kesendukin aku kembesuran aku. Ya nara ita kulungakan mpit, apalagi gegereng. Nabi inta sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikannya. Namun kenapa? Karena dunia ini yang narak lalu ajina. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan hadis dari Abi Hurairah, mawdi'u sautin fil jannah, tempat cemeti pin sorga, cambuk di sorga, langan gantung cambuk pin sorga nu, khairun minad dunya wa ma fiha, bagusan le dunia dan segala isinya. Apa harga nangkan? Ini yang kita tamakkan. Langan tang gantung cemeti, tempat cemeti, tempat cambuk di taruh di surga jauh lebih bagus. Masih langan nanunu doang, belum cemetinya, belum tempat tidurnya, belum kasurnya, belum minumannya, buah-buahannya, ya po masih. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik lekan dunia ini dan isinya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tatkala ada rasa tamak pin dunia ini, tidak kenyang-kenyang ya tawah kenyang, lapar terus. Ya. Maka ingat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat nono lebih bagus bagi kita ketimbang kehidupan dunia ini.
Nak kumbe-kumbe mait nah bagusan doang ngerap den surga no. Bagi orang-orang beriman. Dan dunia ini akan sirna. Nak kumbe-kumbe luikna, nak kumbe-kumbe bagusna. Bagaimanapun indahnya dunia ini akan sirna, gina hilang. Namun akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat nuno lebih bagus dan kekal akhirat nuja. Kehidupan akhirat, kehidupan surga, kenikmatan yang abadi, yang kekal. Dunia kenikmatan yang sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ketipu ita. Ya, kenanta teh ta nalui duit enta ini selamat wah ita. Kenanta teh nalui perbendaharaan kita dari dunia, kita akan aman-aman saja. Rahimani wa rahimakumullah. Orang miskin yang saleh dan orang kaya yang saleh, juluan i derek saleh nenek tama surga 500 tahun julu. Ampo dengan i sugi bagus no. Sugi saleh nenek bos. Sugi bagus le dengan derek bagus. Juluan dengan derek nenek tama surga 500 tahun. Ampuk dengan sugi bagus nuno. Karena sebab apa? Ketuhanan juluk hartana. Lekan beki harta ampe nenek. Oh hasilku bertani nenek. Berikutnya impakkan untuk apa? Pemeliroku ke? Ketuhanan nuno bos. Ya. Yeah. Makanya dalam dunia, ya, dunia ini apa? Halaluha hisab. Halalnya tetap gina timbang, tetap gina hisab, nangitung, tetap gina ngitung. Kita kan diminta pertanggungjawaban. Wa haramuha adab. Tatkala dia haram, akan menjadi siksa bagi orang tersebut. Nenek dunia naja. Ya, makanya tidak ada baiknya orang yang tamak dalam dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sahabat Anas bin Malik mengatakan tentang bagaimana kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak tamak terhadap dunia nenek. Ya daiker. Areng tamakna mabuk bos, ya daiker. Sifat eker. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manhuman la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang rakus, yang eker. Ya, yang rakus pertama talibu dunya, orang yang selalu menuntut dunia, eker melindaida doang. Ya. Nenek melindaida, nono melindaida. Begitu terus. Wa talibu talibu ilmin wa talibu dunya, yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia. Penuntut ilmu tidak pernah merasa puas. Tatkala mengetahui satu hukum akan selalu merasa butuh pada yang lainnya, terus. Nenek munta memiliki sifat penuntut ilmu dan harus memiliki sifat penuntut ilmu. Ya naren penuntut ilmu no beai sekolah no doang pujari impe anak jari impe, ya ita harus menuntut ilmu, jadi penuntut ilmu. Ya, karena ilmu nenek agama dan kita butuh pada agama tersebut. Kita butuh pada agama. Agama nenek ini nyelamatkan kita. Lantas bagaimana agama ta gina bagus, gina lurus mun ilmu ya nara. Nenek waktu blok. Blok nenek. Temat adon tuang kun tuang dah doang. Kanengkan ini pendalam masalah bagaimana manusia, sifat manusia dalam ilmu. Pertama, ya, arah manusia yang alim,
orang yang alim, kemudian sadar kalau dia memiliki ilmu, dia akan mengamalkan ilmunya. Nyener dengan alim nu, orang tuang dalik dah berdua ilmu, maka dia akan mengamalkan ilmunya. Ilmunya akan menjadi barometer standar di dalam amalan ibadahnya. Yang kedua, arak dengan ini nuang berdua penuang, lagu ya dah tuang lek dah berdua penuang. Paham apa? Dengan berdua ilmu, namun lupa dalik dah berdua ilmu. Alwi kita nuntut ilmu seolah-olah tidak penuntut ilmu, lupa talik tah. Ya, kita sudah belajar tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dalam pengamalan tidak ada, lupa kita. Nenek arna dengan ghafil, dengan lali, perlu ingetin. Ya, perlu diperingatkan, nasihatkan. Orang yang kedua, seorang yang jahil, seorang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, namun apa, masih sadar ida nenek ya narak penuang dah dalam ilmu, dalam agama, sadar nenek arna dengan jahil no. Ajarkan dia, masih hebat nenek, masih hebat. Muntah masih nuang lek tablok ja bos ka bangaji ta lagu lui an ya tatuang lek tablok. Nenek paling bahaya. Wa jahilun la yadri annahu jahil, dengan ni blok ya na tuang lena blok ke marak dengan nenuang doang peringetin adon tuang ku ni ni ja padahal ya ada wah nuang apa-apa pegawian nunggun jaga-jaga godek. Bagaimana kita akan ya dipuji oleh Islam? Maka kah mbe penene bos, i pertama, kedua, ketelu, keempat. Ka i ketelu no kape bait. Ya bait empat no ja. Wah ya tabau jadi dengan alim. Eh, paling tidak tatuang le ta itanene ba ya nara ilmu unta. Ta sadar. Sehingga apa, dengan kesadaran itu membuat kita kah tingkat ngaji kah ya berkaitan arah embe pengajian ta ya payu pergi pengajian nu ya kenan tunda pengajian selalu begitu. Kenapa? Karena kita menyadari kalau kita butuh pada ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik mengatakan lam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawah mangan dengan hidangan ini lengkap no sampai dah wafat. Ita nengka ya takulu mangan munna jangkelak siak doang ulak bae narak lantuk na kelak pedis doang kejulang tu na enggak nak ke padahal ke piang no enggak 5 yuna mesti duit larut tuntutan ta ya. Ya po jangkelakna lantuk rarit. Ya po buahna eneman ta ula eneman soda seprit. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mondang kenapa? Ya terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al aswadain cukup dengan ai atau kurma. Nabi ini manusia terbaik di muka bumi. Ya, penghulu para rasul, Nabi inta sallallahu alaihi wasallam lagu ngeto dunia anda. Ita ini ja, ya narak jaminan surga, ya narak jaminan diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Sombong-sombong tak beruk tak berdua no. Kendaitan dah.
Kemudian wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan apa? Belum pernah makan roti yang lembut. Roti ini keras. Karena terbuat lekan gandum. Ya nang olah dengan bagus. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita nakojor meni, nakojor nasi, kedi nakojor. Kalam ke ngembang bita. Meni mesti kalam kedekun. Lah tembelengkang kita luar biasa, tembelengkang nasi. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana kezuhudan Nabi dan tidak tamaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syabi'a min khubzin wa zaitin fi yawmin wahidin marratain. Ya dawah dalam mahjalununu, mangan dua kali. Nabi inta sallallahu alaihi wasallam, ya dawah mangan dua kali ya jelu. Ita jak enggal empat kali, takilan ya tak bau kurang. Padahal rapat. Nakil takilan ta. Ya, rantang nene reten runjukna. Langan jang kelak nu, sambal goreng nu, nasi nu. Lengkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti ataupun zait. Ya, dalam sehari nunu dua kali. Di dalam sebuah riwayat disebutkan tentang bagaimana kehidupan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu sederhana namun penuh dengan kesyukuran terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ngamuk-ngamuk ibu-ibu. Ya, tidak ngamuk-ngamuk. Sahabat Anas bin Malik menyebutkan, "Ma syabi'a ahlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa sa'an." Tidaklah kenyang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan satu sa'. Ya. Melainkan dengan satu sa' makanan. Baik gandum atau kurma, satu sa'. Satu sa' ini 4 mud satu sok no ahmud no dua regem ini aran ahmud satu sok no ah sok no 4 mud wahia litis ati buyut satu sok no bagi siwa awanda ibu-ibu kah padan piraki ah gantang bagi siwa cukup kepi siap kepi ngelak ah gantang bagi siwa. Ya na sampai haragem jarina. Kurang haragem masing-masing istrinya kurang haragem. Ya, nene meni pepen kembaras sampai gutuan. Liana bue. Ya, liana bue kelak. Ya pun abue masih meli, ya pun abue masih meli. Ya po panen. Ini keluarga Rasulullah SAW tidak ada ketamakan di dalam masalah dunia. Kemudian para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dunia yang kita nikmati, baik dinikmati oleh orang yang saleh, dinikmati oleh orang yang kaya, dinikmati oleh orang yang miskin, tetap dunia ini gintang ketuanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Abu Hurairah ya, dan satu sahabatnya keluar, sugul nene bukan keluar untuk begadang, keluar untuk main-main. Sugul
karena lapar. Sugol karena lapar. Meta ay keginasi. Meta makanan. Siapa di mana dia akan dapat makanan? Dan ketika itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi paham kenapa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perut Abu Hurairah diikat dengan batu. Nabi mesin geto, entalian dah telu batu pin. Pintian dah ngeret untuk apa? Menahan lapar. Ita nene tianta yak nawah baun sabukin. Yak nawah muat sabuk tane. Yak nawah bung kancing selana. No. Kenapa? Besuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeret dah dan sahabat Abu Hurairah dan beberapa ahli sufa yang lainnya. Kemudian datang ke rumah salah seorang sahabat, dijumpai istrinya saja. Lantas ditanya, mbeki awampe. Baru diberitahukan okenya kanda sugul geting-geting-geting med ai. Tidak berapa lama datang, langsung orang itu mengatakan apa? Sahabat itu mengatakan, aku manusia paling bagus hari ini diberikan tamu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngembeng dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mangan ngenem dengan sahabat Abu Hurairah dan satu temannya. Ini yang pu eta kanggo ya, muli pertama muliakan tamu. Kemudian henarak dengan datang ngendang-ngendang lalu anak anggom pura. Ya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah makan, setelah beliau kenyang bersama sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadih," demi jiwaku yang berada di tangannya. Beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah." Ingat era penjelo kiamat gintang ketuanin nasi ingka kentan ini. Buran ijatuh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya. Di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati di dunia. Kintang ketuanin. Pada ayat yang pertama Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Apakah kalian dilalaikan dengan harta, mengumpul-ngumpulkan harta? Hatta zurtumul maqabir, sampai pemate. Ini pertanyaan apa? Pertanyaan untuk tak sadar. Ya doang ke kita sampai mati, no enget mati. Dunia, 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 lagu kita nginang ya. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai. Dan ini sifat yang jelek. Sifat yang sangat buruk. Tatkala apa? Prioritas utama dunia, dunia, dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang bagaimana ketamakan dunia, ketamakan manusia di dalam dunia juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau utiya ibnu adam wadiyan min dhahab, la yatamanna ay yakuna thalithaha." Seandainya manusia diberikan dua lembah emas, maka dia akan berharap mbeki mampu, mbeki ketelu. Baru nah ton nene. Jemaah wah ta bejekat wah na 2 ton. Wah 2 ton ba. Mak kan na selesai gabah tono pin lendang no. Wah mampu pin punik nene. Begitu terus. Ya, ini ketamakan manusia dan itu sifat yang buruk. Mungkin demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan hadis yang menjelaskan bagaimana buruknya tamak terhadap dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat tamak tersebut. Allah taala a'la wa